Pak Aroh, lama banget sih. Iya, Encang, lama banget ya. Mudah-mudahan udah pada nyampe nih sama kita. Iya, Pak. Benar ya, undangan. Rencananya sih kita hari ini pengen kongko nih masalah perlindungan undang-undang, Pak. Biar lebih jelas nih namanya budaya ini ada perlindungannya. Sepenting. Saya maunya seperti itu. Nah, itu dia orang datang. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Romannya udah lama nunggu ini. Iya, Cang. Kita sampai di lalu ini. Kami itu pada datang. Mohon maaf nih. Yang tuan rumah jadi datang kebelakangan. Bang, maaf nih, Bang. Mari, Pak, silakan. Hari ini iya. Mau budayain, Pak. Ada Muhyiddin, ada Pak Nur. Masih udah enggak aneh dapat dua. Iya. Aroh. Kenal ya? Sama Bu Ayu. Mudah-mudahan kongko budaya hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Bang. Terima kasih terus, jangan lupa. Sing Aroh, sama Bu Ayu. Sediain kopi. Siap. Kukusan singkong. Sama pisang, ada sayang. Pokoknya rebes, salah. Beres tuh pokoknya, Cang. Ya. Siap, Cang. Silahkan dah, ya. Iya, saya pamit deh, ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Topral, Boni, lu juga sama. Lu nunggu di depan, nanti ada tamu lagi. Lu anterin kemari, ya. Iya, Cang. Iya. Mbak, kebetulan Boni sama Topral udah di depan, ya, Mbak, nih. Nanti ada tamu, dia dianterin kemari lagi. Iya. Bu, ini saya buka acara dulu nih ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Lagi nih dengan saya Cang Goab dalam acara Kongko Budaya. Tapi sebelum kita kongko, Cang Goab mau pantun dulu nih, Bang. Iya, ayo. Ritin, Benur. Iya. Boleh ya? Boleh. Pun akasia daunnya rindang. Cakep. Tempat singgah si burung nuri. Kalau memang aku cinta budaya, cintailah budaya negeri sendiri. Cakep. Cakep, Bang. Cakep. Nah, sebelum kita kongko mesa yang mana-mana nih. Ntar, saya kebetulan kedatangan tamu. Temenin saya kongko. Yuk, kita naik dulu. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kita naik, Pak. Ayo. Alhamdulillah nih, Bang, tamu kita udah pada datang. Ada Pak Itin, ada Bu Nur, Pak Bambang nih, Bang. Kebetulan Pak Itin ini sama Bu Nur dari Diskor yang tak juga macam itu, Bang. Kota Depok ya? Bener banget, Bang. Mudah-mudahan nih, Bang. Berarti dari orang Denes dia. Orang Denes, Bang. Iya. Benar-benar Denes nih, Bang. Nah, kebetulan kongko hari ini, Bang, nih. Pak Itin, Bu Nur, Pak Bambang, kita mau bahas tentang bahwa budaya itu ada perlindungannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya nih, Mbak, nih. Undang-undangnya. Terutama Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 nih, Mbak, nih. Iya. Iya. Emang benar. Ini. Karena para pelaku budaya kadang-kadang bingung. Gue pegangannya kemana ceritanya. Iya. Nanti kan udah jelas nih. Kebetulan ada yang bidang, Mbak. Ada yang ngerti jelasin nih, Mbak. Saya pengen tahu nih. Pak Itin. Siap. Saya pengennya biar dijelasin pemirsa, biar tahu nih. Bahwa budaya itu ada undang-undangnya. Jangan takut tentang budaya. Ada perlindungan, ada payung hukumnya. Pitin, saya pengen jelas nih. Tolong jelasin tentang Undang-Undang nomor 5 tahun 2011. Itu tentang apa sih? Itu budaya harus diapain sih, Pak? Ya, baik, Bang. Pemirsa, betul banget tadi yang disampaikan bahwa di Indonesia ini kita sudah punya payung hukumnya. Undang-Undang nomor 5, nomor 11 tahun 2010 dan Undang-Undang tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang nomor 5 Mbak tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya, jadi segala macam cagar budaya itu patut untuk dilestarikan, dilindungi, dikembangkan. Nah, ada prosesnya juga tuh, Bang. Jadi sebelum kita kembangkan tentu aja harus diinventarisir. Siapa yang bisa menginventarisir macam-macam unsur dari pemajuan kebudayaan. Boleh siapa aja, Pak. Dan itu dilindungi oleh negara. Berarti poin usulan dari kita juga masyarakat biasa bisa nih ya? Bisa banget. Bukan istri itu ya? Betul. Ya, tentunya kita
dengar informasi kayak begini nih ya, dengar kabar kayak begini ya, kita girang ya. Girang banget. Ya kita demen ya. Apa Bang Bang ya? Iya, saya juga baru tahu kalau ada undang-undang. Perlu penjelasan. Jadi kalau budaya kita pengen utuh, ya kitanya harus punya peran aktif nih sebagai masyarakat. Berarti para penggiat budaya nih, Bang. Nah, tinggal rombongan Poitin sama Ponoy nih nyanggapin anunya kita nih, laporan kita. Begitu kali ya? Iya. Peran kita ini sebagai masyarakat, jadi kudu di sini kudu aktif. Benar, Pak. Nah, Poitin sama Penoy yang nampung nih wadahnya, karena dia dari pemerintah. Benar. Nah, saya juga begini, kurang jelas juga nih, Poitin. Bagaimana bentuk implementasi dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini? Apa-apa aja, bagaimana kudunya? Nah, kayak contoh saya ngelihat di situ, ada yang berupa peninggalan, ada yang situs berupa kobak, bagaimana kudunya. Ada yang misalnya seni zaman dulu, bagaimana ngelestariinnya. Ya ini saya minta petunjuk nih sama Poitin. Siap. Jadi setelah Undang-Undang nomor 11 2010, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, turunannya di pemerintah daerah perlu ada, Pak. Jadi diturunkan ke perda provinsi, perda kota atau kabupaten. Kemudian ada juklak juknisnya juga melalui peraturan wali kota, ada SK wali kota. Nih, saya sengaja nih, Pak Nur juga saya bawa. Biar bisa tahu nih, apa aja yang udah dilakukan oleh kota Depok dalam rangka itu tadi, Pak. Pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya di kota Depok tercinta. Betul. Ya, Pak Nur. Kita kan udah ada tahapan itu ya. Udah. Tuh, boleh cerita dikit dah. Ya, kita cerita nih, Mbak. Jadi atas usulan dari masyarakat semua juga ditampung oleh melalui Pak Sekda, Pak Wali Kota. Kami sedang mengupayakan penyusunan SK Dewan Kebudayaan Kota Depok. Ini lagi baru proses penyusunan ya. Sekarang udah proses tinggal penandatanganan Pak Wali Kota. Jadi ini udah tahapan-tahapannya sudah agak lama juga udah berjenjang. Pokoknya sudah berjenjang ya. Sudah berjalan ya. Kemarin terakhir ya Pak ya udah penandatanganan paraf dari Pak Kepala Dinas, jadi tinggal kembali ke bagian hukum untuk lanjutkan tanda tangan Pak Wali Kota gitu cara. Jadi untuk berikutnya kayaknya kita lebih ini nih agak lebih tenang lagi kalau ada SK-nya gitu, Pak. Iya, Ntar selanjutnya kita ada kerja-kerja tentunya dari Dewan Kebudayaan. Ya makanya saya juga pengennya kan gini, ketika ini udah dibuat seperti itu, terus juga ya usulan ya harus ditanggapin. Kadang-kadang kita cuma usulan doang nih dari masyarakat, ditanggapinnya kagak, itu yang saya bingung. Saya pengennya ya ditanggapin ya, Pak. Mudah-mudahan cang. Kembali lagi begini ya. Rencananya gini, Mbak. Kita kan juga untuk kedepannya kan ada Taman Musik Depok ya. Nanti itu bisa jadi wadah untuk orang-orang Depok. Bukan hanya seni modern. Musik tapi, modern, tapi juga tadi yang kita udah ngobrolin ya, Mbak. Musik tradisi. Berarti bukan di Depok aja nih, Mbak. Yang namanya Tanah Betawi harus ada semua nih, Mbak. Kompak. Harus kompak. Harus kita. Kompak. Cuman kan kita nih masyarakat kadang-kadang belum tahu nih. Bang. Benda cagar budaya tuh yang kayak apa sih kira-kira nih? Ya masyarakat juga tahu. Jadi kalau dia sudah tahu tentu akan memelihara, wah ini cagar budaya. Berarti kita harus Bang ini masuk sosialisasi undang-undang harus sampai ke masyarakat. Ya, benar. Betul. Jadi namanya budaya itu kayak tadi Bapak udah kita ngobrol ya, Pak. Ada namanya warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Kalau khusus cagar budaya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya yang ada di kawasan air maupun darat. Yang perlu dilestarikan keberadaannya. Betul banget. Makanya Bapak pengen biar jelas benar nih, Bapak. Bapak tambahin pengen tahu, Bapak. Saya pengen jelasnya begini. Iya, Bapak. Ini kan karena kurang informasinya nyampe ke kita, ke masyarakat ya. Iya, Bapak. Memang dari pihak pembuat kebijakan ini memang
kudu getol ngasih taunya kepada pelaku penggiat budaya. Setuju itu. Nah, iya. Kudu getol dia nih nyampeinnya. Lapangan ini salah Depok satunya. Iya. Caranya ya. Nah, itu caranya. Gimana nih cagar budaya Depok nih? Iya, nah, kayak tadi udah disampaikan ini difasilitasi oleh pemerintah Kota Depok adanya Taman Musik Depok. Ya musiknya bisa ngikut budaya yang lainnya. Nah ini juga tentunya satu pemikiran kita ke depan. Biar jangan berubah-berubah mulu ngapa budaya kebijakan dari pusatnya. Kemarin tempelin ke pariwisata kita. Para penggiat budaya. Kan balikin ke dinas pendidikan. Yang jejak. Diurusin sama siapa ini? Kebudayaan yang peduli yang masuk kategori pelestarian. Kalau memang di ranah pendidikan ya ayo. Jangan dipindah-pindahin dulu, kita bingung ngikutinnya. Makanya kita kudu punya kementerian sendiri kali tentang budaya kali ya, Pak. Penting tuh. Nah, benar. Kan udah ada yang parah begitu ya. Harus kita usulin kali ini. Beda, kalau beda, oh, beda ya. Iya, makanya. Kalau di pusatnya masih gabung ke pendidikan. Nah, pendidikan ya. Nah, alangkah baiknya kali kalau dipikirin budaya secara konsentrasinya secara khusus. Ya negara tetangga kita kan banyak banget punya menteri khusus tentang kebudayaan. Ya, apalagi bangsa kita mah kapan super power budaya. Paling kaya sama paling budaya. Kaya. Bangsa kita mah. Iya, ilok amat kagak ada menterinya yang ngurusin gitu ya. Ya dong mintaan kita, mintaan Baba nih masyarakat. Ya kali aja didengar nih. Iya, ya, Cang, ya? Iya, benar, Pak. Iya. Biar nanti ngurusin kita juga biar lebih serius lagi ngurusin budaya. Nah, saya pengen nanya lagi nih, Pok. Dikit aja pengen dijelasin. Yang kategori pelestarian, ada pembinaan, ada pengembangan. Yang pemanfaatan itunya, Pok, tuh? Coba seperti apa kira-kira pemikiran dari pemerintah daerah biar nih budaya seni apa biar bisa dimanfaatin biar masyarakat tahu dituntun betul, masyarakat betul, kita. Kita dituntun. Nah, misalkan Pak Petin. Ya, sebelum saya jawab saya nyari dulu nih tadi Pak Aram kemana ya? Lah kayaknya belum ada yang enak-enak. Oh gitu. Minumannya boleh ada nih. Boleh. Kita tungguin kan mungkin belum matang tuh singkong. Oh gitu. Ya, airnya belum cukup. Ya udah, Pak. Sekarang berarti dia udah janji duluan nih. Makanya, Pak. Iya. Kita pengen ini jelas dulu nih biar enak ntar kita juga udah jelas nih. Poitin, jelasin. Pemanfaatan apa tadi, Pak? Pemanfaatan budaya terhadap kita masyarakat nih, seperti apa? Yang paling gampang gitu. Iya. Jadi pemanfaatan budaya karena itu lekat sekali dengan adat istiadat. Artinya lahirnya dari mulai kita ada di kandungan kan ya, Pak. Iya. Kalau adat istiadat tuh mulai dari ada upacara pakulanan, tujuh bulanan, kan? Tuh sampai dengan pernikahan gitu. Ya. Jadi pemanfaatan budaya apalagi khususnya cagar budaya itu bisa masuk ke semua segi sisi kehidupan. Oh, gitu ya. Ini kayak misalnya kita bicara tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Nyinggung ke sana banyak banget itu namanya unsur-unsur budaya yang kalau dikawinin sama pariwisata, Mbak, itu berdampak ekonomi. Mantap, ya. Kulinernya, fashionnya, musiknya, tariannya, nggak kalah, nggak kurang. Namanya sumber-sumber dari budaya itu untuk dijadikan pemanfaatan ke ekonomi kreatif. Benar, berarti poetin dengan budaya kita bisa menghasilkan uang juga ya, poetin, ya. Bisa, betul. Iya, Pak Bambang nih. Udah semakin jelas nih, Pak Bambang. Iya, betul. Emang kalau paham saya juga tentang pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan gitu ya. Emang yang paling mudah nggak pakai modal tapi ngasilin duit. Ya emang salah satu contoh misalnya dari kita jual objek wisata. Kemudian kita bermain seni, modal jasa kita dibayar. Iya mungkin lebih kuat kreativitas kita ya. Betul. Karena kreatif menghasilkan duit di sini. Jelas nih tadi yang kata Pak Itin bilang, Penoy bilang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, Pak Itin. Iya. Aduh, tadi. Tadi udah disebut-sebut sama Pak Itin. Alhamdulillah. Sekarang udah kita. Makasih banget. Ya, makasih. Makasih. Ini ngomong-ngomong,
kita minum dulu. Iya, iya. Ya. Ya. Ya, kita minum dah, Pak. Kita tinggal langsung, ayo, Pak. Lo kasihan pemirsa. Tadi pemirsa, ini dari tadi nih kita ngomong udah meniran rasanya. Pengen buat minum. Iya. Begitu saya minum dulu dah. Ayo, Pak. Ayo. Cakel, cakel. Baikin, benar, Bang. Bye, Pak. Iya. Kita lanjut lagi nih, Bab, Pak Itin ya. Iya. Menurut Pak Bambang, tadi nih tentang bahwa budaya itu bisa menghasilkan uang. Iya. Jadi ekonomi kreatif. Iya. Betul. Nih belum semua nih kayaknya nih, masih sepotong-sepotong nih. Saya pengen dijelasin semuanya nih biar masyarakat pemirsa tahu nih. Seperti apa sih ekonomi kreatif lewat budaya itu. Jadi kalau kita mau kupas ekonomi kreatif, luas banget. Karena ada 17 subsektornya. Kalau saya ceritain atu-atu ya. Gak usah banyak-banyak, kita coba dah sebutin dah. Fashion, kuliner, seni pertunjukan, film, animasi, games, kriya. Tuh, baru 7. Nanti yang lain-lainnya ada desain grafis. Yang kekinian, Mbak. Yeah. Gitu ya. Tapi dari tadi kalau misalnya dikaitkan dengan budaya, itu fashion. Di kota Depok, namanya pakaian adat Depok, itu sudah diperwakkan. Melalui peraturan wali kota, semua ASN setiap hari Jumat menggunakan pakaian khas Depok. Khas Depok, yang laki-laki itu pakai pangsi, dan yang perempuan pakai baju encim. Itu merupakan salah satu upaya. Tapi kita berharapnya semua masyarakat, semua lapisan masyarakat di kota Depok, itu menggunakan itu sehingga apa nih setiap ada event ya Pak setiap ada event sehingga apa nih tadi fashion khas Depoknya lestari Mbak kemudian lebih dikenal orang luar. Depok punya identitas terusan lagi para pengrajin nih pengrajin golok ya kan cincin gelang semuanya berdaya ekonomi kreatif belum lagi ngomongin kulinernya nih Pak Bambang ya kan tadi katanya ada namanya kalau namanya sajian yang paling sultannya istimewa. Di Depok istimewa dodol. Nah, kudu dibikin kan itu resepnya kalau kata bahasa zaman now tuh resepi alias resep. Resepnya. Nah, mulai dari ingredients-nya, bahannya apa aja, cara membuatnya itu dibukuin, Mbak, supaya apa? Nih generasi muda pada bisa, pada tahu, demen. Betul. Jadi intinya kita mesti kerja bareng ya. Iya. Antara pemerintah sama penggiat budaya sama masyarakat kerja bareng. Iya, Pak. Iya, cuma saya juga mau tanya juga nih, Pak nih. Saya kan sebagai penggiat budaya nih. Saya itu budayanya ada kalau itu perkerisan ada. Nah, Depok kan nih belum terkenal nih kerisnya. Iya. Terus saya juga di bidang spiritual. Keparanormalan, pengobatan alternatif, segala macam. Tadi juga dibilang sama Cang Goap, batu cincin. Batu cincin. Saya kalau pameran tuh 3 tuh. Pusaka, batu akik tadi, sama terapi. Spiritual, terapi. Dan di situ juga ada ekonomi kreatif. Banget kita buat obat-obatan tradisional, di situ kita bisa kembangkan. Nah, cuman kalau kita bagaikan pameran tuh kan kadang-kadang masalahnya, fulus nih. Ada nggak nih bantuan dari pemerintah? Kalau mau pameran gimana mintanya nih? Apa kita harus punya suatu badan usaha yang resmi, diakui oleh pemerintah? Atau cuma misalnya sanggar apa? Sanggar tari apa? Kita minta bantuan ke Pemda. Bisa ngajuin gitu. Berarti pemerintah nih memfasilitasi. Nah itu dia ya. Begitu Pak Itin nih. Nah, kira-kira mau bantuin jawab enggak, Pak Nur? Boleh jawab, Nur. Jangan diam bae. Iya. Ya, Pak Nur. Saya pengen denger nih, Pak Nur nih. Ya, tadi Pak udah ngomong. Iya, Pak Nur. Ya. Jadi untuk saat ini, ya Mbak ya, untuk apa tadi Cang Goap bilang fasilitasi. Iya, ya, betul, Pak Nur. Pemerintah Kota Depok. Dengan anggaran yang sekarang masih serba terbatas nih, alhamdulillah. Tapi itu juga udah alhamdulillah banget. Kegiatan-kegiatan kita masih agak terbatas. Terbatas Jadi kalau misalnya untuk pameran
kita semua memfasilitasi kayaknya belum bisa. Kecuali memang penyelenggaraannya ada di Pemkot, Mbak. Nah, nanti bisa berpartisipasi tuh, kita undang masyarakat, ikut serta di situ masyarakat. Di dalam. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak mau ada kegiatan, kita memfasilitasi 100%, belum bisa ya, Pak. Belum bisa ya. Gitu. Oh, iya. Itu, Mbak. Karena memang anggaran kita masih. Saya pengen anu juga. Apa nih, Mbak? Coba, dari Pak Bambang. Pak Bambang, Mbak, yang mana, Mbak? Jadi kalau di Depok, di Tanah Betawi dan sekitarnya, bukan nggak kenal, itu keris juga bagian budaya kita. Ah, itu dia, benar, Pak. Keris bagian budaya kita. Cuma ada yang punya. Dari Jawa. Kan gitu. Kalau di Betawi yang dikenal Bendo. Bendo. Itu. Jadi kita juga memang ada kewajiban kita secara nasional. Karena memang budaya saudara kita. Mesti dikembangin juga nih. Jadi kalau menyebut pelestarian keris di Depok kurang tapi kurang tapi aneh ya. Ada kurang tapi. Rada mungkin, kurang dah mungkin gitu. Mungkin digabungin golok sama keris. Nah, jadi itu cakep juga. Jadinya, golok keris. Nah, lebih utama kearifan lokal karena kita di adanya di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Budaya kearifan lokalnya yaitu berbasis Melayu Betawi. Gegamannya bukannya keris. Itu dia. Gegamannya bendo. Bendo. Gitu. Tapi sekarang bendo juga cakep-cakep. Lah iya. Bisa dibikin itu kayak keris tuh ada pamornya gitu. Nah, itu yang termasuk ya kita hukumnya wajib buat ngelestariin, buat ngenalin anak cucu. Betul. Nah, karena itu berupa peninggalan ya kalau tadi Ibu Kabin ini ngomong Mas, berupa situs, berupa objek gitu. Ya kalau udah itu bagian dari objek kita sama-sama bangkitin kreativitas kita, bikin yang model baru, kita ada pengembangan, tapi tahu aslinya. Nah, itu tahu dia. Pakemnya. Jangan keluar. Nah, yang itu paling utama pakemnya. Pakemnya itu. Harus tahu. Kalau soal nanti kreatif sama inovasinya mah boleh-boleh aja ya, Pak? Boleh banget. Berarti masuk dalam pengembangan ya. Dalam pengembangan. Setuju saya pengembangan itu. Perlu sekarang ini. Peradaban zaman sekarang. Kalau yang zaman dulu nih kita suka bendo potongan begini. Yang suka begini udah mati. Sekarang ya, model. Lah kudu dicakepin. Nah, itu dia. Setuju saya itu. Masuk di ranah pengembangan. Ya. Pemanfaatannya itu tadi ya, kita jadiin duit, bisa kita jual. Bener. Manfaat buat beli beras, buat beli susu bocah. Iya, betul ya. Banget, betul. Ya itu, makanya di sini saya dengar tadi panjang lebar ini Bu Po Irina sama Pono ini yang mewakili pemerintah Depok. Saya bangga banget nih jadi orang Depok. Harus bangga. Jadi orang Betawi saya bangga banget. Kenapa? Karena memang ini kita ngajak nih tangga-tangga kita. Iya. Yang dari Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bekasi, Kota Bekasi, Bogor Utara, apalagi Jakarta, nyoba bareng-bareng kita lestariin. Nah, itu dia, Bang. Ya. Kalau untuk pelestarian bukan hanya tanggung jawab kami, pemerintah kota, tapi juga apa tanggung jawab kita bersama. Ya. Terutama nih, misalnya kayak Baba, anak cucu, pembiasaan kan yang tadi Baba bilang kita di belakang. Biasa kita dengerin musik yang ajeb-ajeb, bocah jadi pada demen. Nah coba sekarang kita pembiasaan lagi nih, gampang kromong gitu ya, Mbak. Tuh tari-tari yang tradisional, itu biar anak-anak terbiasa. Dari kita semua tuh, Mbak, kayak begitu. Iya. Benar-benar. Sama perguruan-perguruan silat tuh juga perlu dibangkitin lagi tuh. Ini berhubungan dengan golok. Ini bicara golok nih. Bicara golok ya. Kalau saya mah bendo nyebut. Bendo. Kalau bendo lebih sakti ya. Masih lebih banyak sakti yang kita tanya pemirsa nih. Ke Poitin, Mbak nih. Bapak Nur. Tapi sebelum kita lanjut, ini kan udah disediain. Oh iya. Kita minum dulu, kita minum. Cobain ini. Ayo. Masih banyak singkong, mau coba dulu. Ayo. Matahari udah nongol. Bocah berdua belum juga nongol orangnya. Gimana sih nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih. Kopral,
Boni, rumah lu kan paling jaraknya nggak jauh. Nggak sampai 10 kilo, cuman 2 meter. Lama bener sih lu nyampenya. Maaf bang, sarapan dulu kan. Halo ayah, nganterin bocah sekolah bang. Nah dikipe banyak banget alasan lu. Udah deh, sekarang lu berdua nih datang ke sini tujuannya apa? Begini bang, acara pentas seni kita ya tinggal beberapa hari lagi bang. Mana surat izin yang abang janjiin? Itu bergampang, nanti gue urusin. Pokoknya gue urusin. Tapi mana buktinya bang? Soalnya udah pada ditanya itu sama panitia. Soalnya bang, jangan macem-macem bang, ada undang-undangnya itu. Aduh, dia pada kagak kenal gue apa? Kalau dia kagak kenal gue, suruh datang ke rumah gue, kenalan sama gue. Nah, ini jangan gampangin gitu dong bang. Budaya ada undang-undangnya bang. Terus? Ada sanksi. Abang mau kena sanksi? Ah, lu pakai ditakut-takutin kayak begitu. Udah, masalah izin, masalah apa, ntar gue urus. Eh, tapi mana upah gue? Masa gue kerja gratisan? Masa abang pakai minta duit segala? Kan abang yang betuain rombongan. Abang, kata abang nih, abang paling tersohor nih di kampung ini. Masa sih? Abang kagak masukkan sama sekali. Eh, Boni, Kopral, gue juga kan manusia. Gue perlu makan, perlu biaya apa-apa. Pikirin dong. Ah, emang gue pikirin? Yaudah. Itu tanggung jawab abang. Adik kita juga. Atau abang yang mau nganterin? Udah, pokoknya ntar udah beres, gue anterin ke sono. Ya? Udah deh, lu cabut deh. Cabut. Apa ya bikin darah tinggi gue naik aja lu ah. Abang darah tinggi. Kalau nggak ada tangga, no di rumah bang. Mari kita. Ada tangga. Betul bang. Yuk. Cabut. Tuh bocah bisa juga ngajarin gue. Tapi bener juga sih. Semua izin, semua urusan ada undang-undangnya. Ah, mana gue paham masalah itu. Gue masuk Karang Taruna, masuk kelompok apa? Gue kagak ngerti apa Pak Ape sebenarnya. Gue cuma nyari nama gue kesohor. Tuh kayak tadi tuh Cang, tadi, iya, Pak, iya, tadi kita tonton tuh buca lagunya. Akibat dia kagak paham, dia kagak ngerti sama budaya, makanya disembarangin. Bener, Pak. Padahal budaya ada undang-undangnya, ada perlindungannya. Bener Pak, bener. Nah itu kan dengan pentingnya nih dari pihak pemerintah daerah kudu hadir, kudu kongko bareng. Bener Pak. Ya tujuannya biar kasih tahu. Sosialisasi ya Pak? Sosialisasi. Ya, enggak mungkin ya. Ini sosialisasinya enggak sampai ke masyarakat. Nah. Kayak gitu ketuk jadi ada detuk. Iya, iya. Saya pengennya Bu Nur nih nanti bagaimana nih supaya sampai. Jangan dibuat tapi enggak disampai ke masyarakat. Tugas kita itu ya Pak ya. Iya. Ya kami pun menyadari bahwa belum secara maksimal nih Pak. Tapi ibarat kata nih Pak. Kalau sering ketemu, ya kan, makin saling mengerti. Nah, kalau misalnya nanti pemerintah kota kira-kira udah cuek nih, Mbak, yang Bapak bilang tadi, cuekin, samperin, terus ingetin. Sampein, ingetin, Mbak, anggap aja kayak anak sendiri, Panang, kadang-kadang meleng, ya kan. Nah, itu harapan kami, kalau partisipasi maupun masukan dari masyarakat, teguran itu nggak apa-apa, Mbak. Yeah. Apalagi kalau saya masih di mari gitu, iya. Ya, kalau harapan Baba gini ya, dengan bermacam cara kita ngenalin budaya, ngajak ngasih tahu ke generasi muda, kan macam cara. Macam caranya. Boleh dari sisi mana aja, kayak tadi tuh, kayak Bu Nui tadi tuh. Kenalin budaya melalui sisipan setiap hari kita dengerin seni tradisi. Biar dia kagak ke musik pop mulu, biar dia kagak ke musik modern mulu. Itu salah satunya ngenalinnya. Kan kalau pengen timbul cinta depannya kudu kenal. Iya. Kenal dulu. Kenal. Kenal dulu dong. Iya, kenal dulu. Bener. Baru cinta ujungnya sayang. Sayang. Kalau udah sayang kan makanannya jadi minta bocah kita, kita makan dulu. Iya. Pengalaman. Nah, itu contoh tuh. Itu cara kita kenalin itu seperti itu.
Kalau saya berharap nih ususon buat pemerintah Kota Depok. Coba dah apa jam 8, apa jam apa sore kenalinnya. Puter aja musik tradisional deh. Apa di pasar, apa di lampu merah, apa di hotel. Ya kayak kita nyabak ke daerah lain ya. Kita nyabak ke Jogja rasanya sampai banget di Jogja kuping kita. Nyabak ke Bali enak rasanya. Bener banget tuh, Pok Nur. Ntar kafe-kafe ini udah pada banyak yang hotel ya. Boleh banget itu, Bu Nur. Itu masukan yang sangat berharga, Pak. Beneran. Tadi kan udah ngomongin, kita kenalin. Pak, saya mau sama Pok. Itu ini mau nanya lagi nih, Bang, tadi dia kayaknya belum jelas benar, Bang, antara yang benar dan tak benda. Karena mungkin pemirsa semua banyak yang nggak tahu, Pok. Terus cagar budaya seperti apa, apa sumur tua, keramat itu masuk ke cagar budaya atau atau kayak kita nih misalnya di Depok ada jembatan Panus, apa itu masuk nggak? Ini gimana nih, Pok? Biar lebih jelas lagi, Pok. Karena masyarakat belum tahu. Sumur 7 juga tuh bagus. Iya, makanya ini biar diceritain dulu nih. Iya, seperti tadi di awal saya bilang, kalau cagar budaya itu warisan kebendaan. Betul. Ya. Jadi kalau di Depok itu, yang ada, yang sudah kami tetapkan berdasarkan SK Wali Kota itu, ada 7 situs cagar budaya. Nah, situs tuh, Mbak. Salah satunya apa aja nih, Pak, nih? Rumah Cimanggis. Rumah Cimanggis. Kemudian Gong Sibolong. Gong Sibolong. Ada juga beberapa sumur-sumur tuh. Iya, betul. Ya, itu. Nah, yang tadi Cang sampein itu situs itu masuknya ke cagar budaya. Cagar budaya maksudnya dia. Kita lagi melalui tim ahli cagar budaya itu lagi mengkaji terkait dengan calon cagar budaya, salah satunya Rumah Blandongan, Mbak. Nah, Rumah Blandongan. Nanti ODCB. CACB. Objek diduga cagar budaya. Masih ODCB. Objek diduga. Objek diduga baru cagar diduga. Budaya. Baru diduga. Ya, belum, risetnya belum jalan. Iya, risetnya lagi dilakukan nih. Belum ada hasilnya ya. Iya. Dulu pengajuannya itu berdasarkan masukan dari masyarakat. Makanya tadi salah satu bentuk penginventarisasian bisa dilakukan oleh setiap orang ya, yang ODCB menduga bahwa itu adalah objek diduga cagar budaya gitu, Mbak. Saya pengen ditambahin itu yang kategori masuk cagar budaya kira-kira. Nah, kira-kira nih. Ya, umurnya udah berapa tahun ya? Benar. Usianya ya, Mbak. Iya. Usianya. Sama umur dah. Iya. Kita juga masuk cagar budaya. Jangan-jangan ya. Iya. Di atas 50 tahun. Iya. Itu kan jelas tuh. Cagar budaya. Iya. Berarti saya beloman ya. Beloman cagar. Berarti yang di kategori cagar budaya masih usianya, umurnya 50 tahun. Minimum 50 tahun ke atas. Sama ini lagi, Poetin. Biar pemirsa pada tahu nih. Iya. Yang di dalam perlindungan undang-undang itu sebutin poin kayak permainan bocah, gitu ya. Nah terus teknologi tradisi kayak apa? Itu kan empok yang paham, saya dengerin. Iya, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2017, Mbak. Ada berapa nih ya? Beberapa objek pemajuan kebudayaan. Nah, di antaranya itu tradisi lisan. Di Depok punya nggak kira-kira, Mbak? Apaan tuh? Tradisi lisan itu contohnya. Contohnya? Neng, jangan duduk di depan pintu. Ntar bisa gabus kering balik lagi. Jadi ngelamar ya, Mbak? Nggak jadi ngelamar. Nah, itu harus dilestarikan ya. Dengan caranya gimana nanti kita konsep tuh, Mbak. Harus dikaji, nanti ada tim pengkajinya dari TACB. Kemudian ada manuskrip atau naskah. Tulisan. Yang zaman baheula mungkin ditemukan oleh siapa nih, masyarakat. Ada tulisan di Panus tulisannya. Ada ya? Iya, di jembatan Panus. Jembatan biasanya ada ya, Mbak. Betul. Kayak Rawi Melayu. No di Limo. Saya di Limo ada itu rawit, ada pintu air nih di Limo ada nih, Mbak. Saya belum tahu tulisannya nih, Mbak nih. Betul. Nanti dari TACB kita mengkaji ya, Pak. Tim pengkajinya. Tim pengkajinya. Boleh ya hal-hal tersebut tuh diajukan ke dinas kami untuk dikaji lebih dalam supaya dapat ditetapkan sebagai objek cagar budaya. Entahkah itu benda ataupun tak benda. Gitu. Terus ada lagi bahasa, Mbak. Iya, bahasa daerah. Iya, teknologi tradisional. Kalau bikin dodol,
teknologi nggak masuk ya? Masuk. Ada apa nya, Pak? Masuk. Karena dia ada cara, peralatan yang harus dibuat, harus khusus. Iya. Contoh kayak misalnya teknologi bertani. Iya. Kan orang Depok punya loku, pacul, pancong. Betul. Nah itu kan termasuk harus dibikin. Betul. Dulu, Bang. Iya. Ini tadi kalau kayak dodol katanya, Bang. Ya. Itu dodol kan mesti diadukan yang ini, Bang. Cara ngaduknya harus ini ada kayunya gini, nih. Eh? Apa namanya itu, Bang? Adukan. Ada namanya itu adukan. Permisi, Cang. Lah pada dari mana lu, Nek? Saya dipanggil Pak RW. Iya, itu mau bawa kambing, anak kambing. Suruh motong kambing, suruh Pak RW. Ayo. Oh ya udah ya. Disautin tuh. Iya. Salam Pak RW ya. Iya. Ini ngomong-ngomong sebelum dilanjutin, Mbak nih, barusan tuh Pak RW motong kambing. Nah. Menungguin dagingnya datang kemarin nih kita dibagi. Biar kita ngopi dulu lah. Ini mah kalau dibagi. Udah kalau dibagi. Udah kita ngopi dulu. Iya, lanjutin ya. Iya. Pak Itin, ya, ini nih, tadi kan belum selesai nih, dijelasin sama Pak Itin nih tentang permainan anak-anak nih kayaknya nih zaman dulu, apa permainan aja tradisional, sih? Tradisional ya? Coba deh Pak Itin, mungkin kalau Pak Itin sebutin, saya inget nih pernah main nih, tapi sebutin deh Pak Itin. Itu tongklek saya pernah main. Tongklek. Iya. Ontek ya. Galasin. Galasin, saya pernah main, Pak. Nah, anak saya kagak pernah ngalamin main kayak gitu, Cang. Padahal itu namanya kerjasama tuh, betul, ya dilatih betul di situ, kekompakan, terus ketepatan untuk nembaknya, wah itu ilmunya banyak banget, Mbak. Keterampilan, ya. Makanya banyak yang belum kecatet, yang belum keangkat. Ya. Ini terutama tanggung jawab bagian ini nih, ya, karena ini juga bagian kekayaan daerah. Betul. Kayak tadi ontek. Ontek. Nah, terus kalau yang bocah dari luar nyebutnya enggrang, kalau kita namanya jangkungan. Jangkungan. Nah, terus main galasin, galauber. Sepetan, Mbak, ya, Pak. Tadi ini sepetan. Orang Sunda makanannya itu sepetan. Main jipe. Main jipe. Main takumpet, main jelencian. Coba. Iya. Lu main enggak dulu? Main banget nih anak Depok. Saya dulu ada main gitu, Mbak. Tutup inggo, Bang. Nah, main tutup inggo itu main petumpetan. Petumpetan ya. Saya tutup inggo itu namanya, benar. Main dampu. Banyak, makanya nih kita lagi ngomong begini biar supaya ini ditangkep nih. Nanti itu bagian kekayaan Depok Betawi. Iya. Bikinin dah bukunya. Iya. Kita pada kagak, bocah kecil nih. Anak cucu kita masih bisa baca. Betul. Nah, kayak gitu. Biar pada paham. Tapi di prakteknya ya, Pok Nur, kita kan pernah beberapa kali ya, namanya permainan tradisional itu dilombain bahkan antar ASN. Apa lagi begitu? Iya. Cuman kudunya lombanya diperlebar nih. Nah, ini nih, saya setuju nih, Mbak. Ya, biar tambah seru. Ini bagaimana nih, Bani? Kalau di sekolah sih. Kalau Bapak sering, gak ikut. Ya? Bapak gak ngikut. Kalau main kobat tiup, Babo udah kagak tiup. Ampos. Iya, udah ampos. Babo gak ngikut dah. Kan ada main kobat tiup. Iya. Ada main kobat tiup, main apa itu kan ada. Main kleci, main karet, ada. Main karet pernah main karet. Main stick, zaman kita main stick karet tuh. Bener. Nah, itu kalau Babo udah kagak mau ngikut dah. Gila kobat tiupnya. Tapi kalau enggrang, terus tadi apa? Bukan. Di kita namanya jangkungan. Jangkungan. Bahasa di ini karena kita enggrang itu, Mbak, ngikut Jawa Barat. Iya. Di kita jangkungan namanya. Terubah kok nanti tuh. Iya. Dua namanya jangkungan emang. Iya. Kita masih nginduk ke Jawa Barat, Mbak. Nah, itu kalau anak-anak di sekolah masih pada main tuh, Mbak. Namanya otrat. Nah, lomba otrat. Iya, otrat. Dulu mah kita kalau musim hujan ngaji, lah itu sendal kita itu, jangkungan. Iya, jangkungan ya. Kita dari sumur tuh, karena di tempat duduk biar enggak kotor kaki. Iya. Itu kayak gitu. Mbak, tapi saya bangga banget nih sama pencinta pelaku budaya di Kota Depok. Mm-hmm. Saya juga udah pernah beli, punya, baca, dan bahkan sekarang udah mulai mempraktekkan sedikit-sedikit sih, Mbak. Kamu. Iya, bahasa Depok. Iya. Nah, ini bahasa emak penting. Penting. Kenapa? Inilah jati diri daerah. Mm-hmm. KTP daerah. Mm-hmm. Ini bagian
ikonnya daerah keangkat berasal yang paling gampang lestarin bahasa emak. Bahasa emak. Nih kayak Baba ngomong gini nih, coba. Bisa nggak Baba ditebak nih orang Padang atau orang Batak? Ya kagak. Ya kagak. Udah nggak kebade. Iya, kebade. Iya, bener. Iya, udah nggak kebade. Ini pasti bocah Depok atau bocah Betawi. Udah nggak pakai ditebak lagi, Pak. Ya, iya kan bocah Betawi. Iya. Ya, contoh. Betul, betul. Kenapa di dalam bahasa emak itu bahasa pengikat? Jadi nggak sekedar orangnya akrab. Kita ngobrol di mana-mana nih. Yo di luar dah, di luar Betawi kita ngobrol apa di Surabaya, apa di Makassar. Baba lagi ngomong begini nih di warung. Nih yang merasa tinggal di Depok, apalagi orang Depok. Saya itu orang kampung gue. Iya. Ininya langsung iya, ini nih batinnya. Iya benar, Mbak. Rasa ketemu saudara. Iya. Udah gitu langsung nih, Mbak. Otomatis logatnya juga ngikut. Iya, ngikut. Contoh tuh. Nah, itu artinya pentingnya bahasa budaya dihantar yang paling gampang ya bahasa emak. Betul. Buat identitas ya, Mbak. Buat identitas. Ini anak Depok lagi ngomong nih. Nah, kira-kira gitu. Dia benar. Berarti kita jangan malu-malu. Jangan malu-malu di mana pun kita. Pakai orang bahasa orang tua kita. Ya, Mbak, contohin dong, Mbak, bahasa bahasa Depok gimana itu, Mbak? Bahasa Depok yang tadi dah, tadi tuh. Kalau enggak kebade coba. Enggak ketebak. Ayo, ayo. Kan bahasa nasionalnya kan bahasa Indonesianya enggak ketebak. Bahasa budayaan pernah tuh Orabaye dah katanya. Orabaye dah. Apa nih gitu? Ya bukan. Bukan nyusun, bukan Orabaye sebetulnya. Orang itu kan enggak, bae itu kan aja. Ya bukan enggak aja, bukan. Nah, ini khas-khas bahasa daerah. Setiap daerah punya khas masing-masing. Oh iya. Seperti kalau di kita nih di Betawi, nah ini bahasa emaknya kuatnya bahasa serapan, makanya orang Betawi itu emaknya ada serapan Cina, ada Sunda, ada Jawa, Arab. Ada Arab, makanya jangan heran kalau emak orang Betawi bisa ngomong satu emak tiga bangsa. Contoh. Ana reken cuma gope. Ananya dari mana? Arab. Rekennya? Reken. Belanda. Iya. Belanda. Gopenya? Cina. Tuh, emak orang Depok bisa ngomong tiga bahasa. Ana reken cuma gope. Lah. Itu dia. Tiga bahasa. Gua kira cuma gope gitu. Bukan, gua itu. Gua hitung. Cuma 500 perak gitu kalau bahasa Indonesia. Tiga bahasa itu ya bahasa itu ya. Sunda sama Jawa serapannya kuat. Orang Depok kalau ngomong ora ada pisan. Nah, itu orangnya dia. Dari mana? Jawa. Adanya Indonesia, Melayu. Pisannya Sunda. Itu orang Betawi. Iya. Makanya kita kudu sayang sama bahasa emak. Ini istimewa. Berarti paling kaya ya, Pak. Kita Betawi ini ya, Pak. Luar biasa. Apalagi Betawi, kota Depok, tuh kan, Mbak, tamunya banyak banget. Tapi tamu jadi saudara, Mbak. Nah, kayak saya nih, ya kan? Iya. Darahnya dari mana, lahirnya di mana, gedenya di mana, Mbak? Itu ketemunya di Depok. Emang itu udah jadi karakter orang Betawi. Iya. Welcome. Orang mana aja tinggal di Betawi, pokoknya apa tanah-tanahnya dikasih orang Betawi. Jualan itu mah. Lah emang benar coba kalau dia. Iya, coba kalau kagak boleh ya, Mbak. Kalau kagak boleh beli. Kagak boleh beli. Orang pada tinggal di mana? Iya, benar banget nih, benar-benar. Lah poin ini udah cinta mati. Iya, cinta mati. Iya. Itu kan kita kudu bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah. Karena barangkali orang Betawi paham yang namanya hidup berdampingan, toleransi. Iya. Itu udah nggak jadi masalah. Iya. Lu mau suku apa kek, etnis apa kek, mau agama apa kek. Itu orang Betawi udah nggak masalah. Iya. Benar, itu benar. Bagusnya. Iya. Ya mudah-mudahan daerah lain juga ketularan. Amin. Biar kita hidup rukun. Betul. Waktunya itu ribuan ya? Bener, ribuan Mbak. Suku ribuan. Iya. Ribuan. Iya. Nah itu barangkali intinya kita kongko begini nih. Biar bawa aja manfaat dah. Betul. Aman yang sekarang belum melek, dia jadi melek. Berarti kita ngajak pemirsa nih, Mbak. Iya. Untuk menyukai budaya Betawi nih, Mbak. Insya Allah kan ada pepatahnya, Mbak. Satu negara yang mencintai budaya, negara itu akan maju. Iya, cakep. Itu udah pasti, mudah-mudahan kita juga nih. Khususnya Betawi Bekasi.
Tangerang, Depok, cinta sama budayanya. Iya. Depok kan. Iya. Dan yang pasti harus kenal Bucang. Itu. Kalau kata pimpinan kita, jangan lupa sama jas merah. Benar. Betul. Kembali lagi ya, kalau kata pimpinan kita. Benar-benar. Iya. Cuman kita mau usul nih. Iya. Coba. Kalau Depok ini kan tempat buat pameran kagak ada nih. Kurnia udah alun-alun udah dibikinin, cakep. Iya. Cakep. Nah, tempat kita pameran hasil produksi kita nih. Iya. Belum ada saya lihat nih. Oke. Okay. Prihatin tuh. Siap. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya apa? Ibu berdua ini diusulkan ada tuh tempat untuk berpameran. Nah ini benar nih, mumpung ini ada dua nih Bu kasih nah. Kita nih Pak Bang-Bang, usulin bae. Iya. Nah itu dia. Siapa tahu udah disampaikan ke sana. Betul. Lidahnya disambung. Betul. Ya, kita ngomong kita jangan bahas dulu nih. Iya. Ntar dulu. Oh gitu ya. Kita disuruh ngopi. Ngasuh dulu ngasuh. Ngasuh Bang, capek banget saya mau ngomong. Dipisah. Kita bisa enggak nyari makan ya? Dipisah. Mau makan ya, makan nih. Singkong, singkong. Bentar itu, bentar itu. Ayo Pak Itin, ini ya, betulan nih kita udah dari tadi nih, saya pengen nih harapan Pak Itin nih supaya masyarakat juga ikut menjaga budaya ini seperti apa ke depannya. Iya Cang, jadi dalam rangka untuk pemajuan kebudayaan tadi, dilakukan caranya ada tiga. Apa aja nih Pak Itin nih? Penyebar luasan. Penyebar luasan. Ya, sosialisasi. Terus ada pengkajian, Mbak. Iya. Nah, itu kalau itu tadi saya kata cuma salah satunya aja TACB itu. Tapi masukan input dan partisipasi aktif dari masyarakat tetap kami tunggu. Pelaku seni, pelaku budaya, semua, Mbak, unsur-unsur dari yang tadi saya kata itu 17 ekonomi kreatif juga boleh. Ada semua di situ. Betul. Dan kemudian yang terakhir itu pengayaan keberagaman. Artinya supaya sustainable, ya, budaya itu ada pakemnya. Tetapi apakah boleh menjadi lebih kreatif, lebih kaya unsur? Dapat, gitu ya. Jadi itu tahapannya dan mudah-mudahan itu nanti kalau masyarakat, pemerintah melakukan masing-masing kerjasama. Tugas kerjasama. Kita punya strategi nih Bang. Iya. Tapi memang tapi untuk kita apa? Kita harus duduk bareng sama pemerintah, Bang. Ya. Biar mau sama-sama nih, biar sampai ke masyarakat sosialisasinya. Sering-sering kok begini aja nih, Cang. Itu mah banget yang begini kan jadi enak. Iya. Kita dukung banget nih, kita dukung banget. Jadi bener, tim ahli cagar budaya juga kalau enggak ada peran serta kita. Iya. Dari mana bahan? Dari mana bahannya? Enggak punya bahan. Kepada ahli semua. Iya. Entut mau dibahas, diomongin. Kagak ada bahan-bahannya. Iya, benar, Bang. Apa yang mau dikaji sama dia? Pokoknya kan tetap kita taruh dulu nih. Pokoknya saya juga pengennya ya kita usulin dah, Bang. Iya. Betul kali ini kayaknya ada pintu air saya mau usulin nih. Iya. Itu ada tulisan tahun berapa kita belum tahu nih, Bang. Betul. Kita boleh banget, Cang. Sepakat aja kita kerjasama baik penggiat budaya, masyarakat, pemerintah daerah, pembuat kebijakan. Yuk bareng. Satu kata kita sayangin budaya kita. Bener banget. Gitu. Karena makna dari budaya ini sangat-sangat luas buat membina orang. Bener banget. Ya ini gitu. Ajaran nanti lahirnya di budaya ada etika, ada akhlak. Kalau bahasa kerennya mah arti itu apa namanya ya. Itu udah keren banget. Kerennya mah ya. Iya. Benar. Udah pintar benar deh bahasanya. Iya, kalau kata nenek-nenek zaman dulu mah. Iya. Bah, sekarang saya pengen dengar dari Bu Nur. Penur nih, penur. Penur yang dia baik. Saya juga pengen harapan penur di masa seperti apa. Kan sama nih penur juga nih. Coba. Menurut Pak Nur, harapan Pak Nur gimana nih? Antara masyarakat dengan Ibu Nur nih. Dia mau bocah Depok asli, Cang. Makanya, kita pengen dengar Pak Nur nih. Ayo Pak Nur, harapan Pak Nur seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya sih ngarepin gini, Cang. Ngarepin gini. Kedepannya itu, ini bocah-bocah kita, bocah Depok. Lebih paham nih yang tadi Bapak bilang tuh. Ya, bahasa. Kita bahasa itu bahasa, kan ya. Walaupun bahasanya sekarang
cuma bocah paham cuma gue lu doang, Cak. Ya, nah, yang ke dalam-dalam itu tadi ya, Bade itu udah nggak ngerti. Contoh saya sendiri kemarin pas lagi Lebaran Depok, anak saya suruh beli tuh, beli, baca, saya bilang. Paling nggak paham, tuh, kamus bahasa Depok. Yeah. Terus tadi, untuk apa namanya, tradisionalnya kita. Nah, ini yang udah langka banget nih, Mbak, kalau untuk saat ini. Kita musik tradisional, Mbak. Iya. Kalau zamannya saya kecil, itu ya, tiap minggu ada baik itu orang nanggap topeng, nanggap gambang kromo, penong. Nah, itu. Nah, sekarang ini bocah udah jarang dengar tadi yang tadi Canggo bilang. Itu mulai ke depannya kita sampaikan ke pimpinan ya, Pak Itin. Misalnya untuk di hotel, untuk di mana. Itu kan bocah sekarang sering itu pada rekreasi itu, Mbak. Di mall, ya. Kalau menang itu paling enggak pas masuk itu musiknya itu udah musik. Nah, itu yang saya juga gitu. Saya nunggu tadi pengennya kayak gitu. Setuju banget saya sama Mbak. Kita seperti buat itu rekomendasinya, Mbak, ya. Malah nah, patut didukung nih. Bener. Ya, pelaku seni budaya gitu. Encang mah tadi ini dari Poitin bilang nih mainan bocah zaman dulu nih, Mbak. Ya. Keluarga besar Tang Mandor, saya pengen ngadain tuh, Mbak, semacam lomba-lomba begitu, Mbak. Nanti kita gimana nih, Mbak? Seru. Seru. Kita adain nih, biarin kita lombain di tempat kita nih. Benar. Kan sebelum lomba, ntar pasti dia latihan dulu, Cak. Nah, itu. Yang tadi kagak bisa, jadi bisa, Mbak. Iya. Jadi paham ya, jadi dia. Paham. Nah, tapi kayak gitu, Cang, misalnya Cang mau adain lomba nih, kalau biar lebih wow lagi kan semua antar kecamatan ya. Iya, saya pengen enggak. Nah, itu melalui kita ke pembinaan lagi tuh, melalui pancamat-camat, nanti mereka nyebarin lagi kelurahan. Gitu, ntar kita siap dukung dah dari ini, Skoriata nih, Bang, saya minta nih, Bang. Nah, kemudian juga ada peran penting dalam persaingan budaya. Minggu kemarin ya, kita bahas. Minggu kemarin, Bang. Peran penting perempuan di dalam pelestarian budaya itu minggu kemarin, wadon. Itu Baba Kongkoin kemarin ya? Kongkoin kemarin kita bayangin kita Kongkoin itu, Mbak. Karena guru budaya adanya di emak-emak. Ini yang nomor satu. Benar. Nomor dua baru bapak-bapak. Karena emak ini jadi guru dalam kehidupan kita. Setiap hari emak, ya. Guru yang pertama tuh emak kita. Emak kita ya. Kita diajarin ngomong, diajarin jalan, diajarin apa segala ilmu kebaikan dari emak. Makanya peran penting juga nih Bu Kabi dan Bu Kasih penting. Boleh berkarir di kantor, ya. Tapi jangan lupa di rumah. Kita ini guru buat anak kita. Di dalamnya benar, keluarnya benar. Di pendidikan anak kita nggak benar, yang ikut brengsek keluar. Gitu ya. Memang begitu. Betul. Nah, itu juga saya bangga nih. Mbak, benar, Mbak. Loh, ini kalau ini orang-orang selengan semua nih, orang-orang Madiun ini. Kita ajakin ngomong begini ya? Iya, betul. Nah, kita bersyukur dihadirin kongkong kita. Nah, ini begini nih, Pak, nih. Kebetulan nih mungkin Pak Itin juga masih ada tugas lagi nih sama gubernur nih kayaknya nih. Komandan pantat udah ngeset-ngeset gini, Pak, nih. Kita izin nih, Pak. Kita udah terima kasih banget. Terima kasih banyak. Gimana hari ini nih kita ditemenin ngobrol. Iya. Nah, dari mulai undang-undang tadi dibahas semua, mudah-mudahan para pemirsa ngerti semua nih. Amin. Amin. Paham. Pak Itin, terima kasih, Pak Nur, Bapak, Pak Bangba. Terima kasih. Pemirsa, untuk Kongko Budaya hari ini, sampai di sini dulu. Dari saya, Canggu Ab, kurang lebihnya mohon maaf. Irian Burungnya Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.